أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Halaman 110. Kita ulangi sedikit faidah. Faidah qauluhu ta'ala yamhullahu ma yasha wa yuthbitu 'indahu ummul kitab. Menghapus Allah Ta'ala akan barang yang menghadap menghendaki ia dan menyabitkan, yakni akan barang yang dikehendakinya dan padanya ummul kitab. Artinya kita ini sudah ditakdirkan Allah, tapi bisa dihapusnya, bisa digantinya. Nang jahat itu bisa baik, nang baik itu bisa jahat. Karena itu hak prerogatif wewenang Allah. Artinya banyaki berdoa. Nah, lalu bagaimana beberapa pendapat ulama tentang ayat ini? Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Kata Abdurrahman Safawi, kata Abdurrahman Safawi, menghendaki ia telah menyebut oleh Allah, oleh beberapa ulama mufassirun padanya akan beberapa wajah. Jadi pengertian yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab, walaupun kita sudah ditakdirkan, tetapi semua itu hak prerogatif wewenang Allah. Bisa sakit itu sembuh, bisa mulia itu hina, bisa hina itu jadi mulia, bisa panjang umur, bisa pendek umur. Itu hak prerogatif wewenang Allah. Jadi kata Abdurrahman Safawi, ulama mentafsirkan beberapa versi. Wajah yang pertama, pendapat ulama yang pertama. Jadi yang bisa berubah itu di Lauhil Mahfuz. Janji di Lauhil Mahfuz. Sedangkan yang tidak berubah itu di janji mubram. Itu diketahui dulu. Janji Allah di perjanjian mubram, tidak ada yang tahunya, hanya Allah. Sedangkan di Lauh Mahfuz tertulis, itu bisa berubah. Itu yang dilihat oleh syaitan dan iblis. Nah, ya nang janji, oh ini pasti ini, ini pasti ini, pasti ini. Sekalinya luput juga. Kenapa? Karena bisa berubah. Sekali lagi, janji Allah yang tidak bisa berubah itu janji Allah di janji mubram. Tidak ada yang tahunya janji itu. Itu hanya Allah Ta'ala. Sedangkan janji Tuhan yang tertulis mahfudun filawahil mahfuz, itu bisa berubah. Itu yang dibaca oleh syaitan, iblis, jin. Pastinya, pasti ini. Itu orang bersahabat jin, orang bersahabat iblis, bersahabat hantu. Luput juga akhirnya.
Makanya ujar Nabi, bila manunti kita menuju kepada orang nang bahasahabat iblis, bahasahabat hantu, 40 hari amalnya kada diterima. Ya guru saumpul maksud-maksud tu, jangan manunti orang nang bahasahabat iblis hantu. Adalah kau sini bacaan bagi sana. Jangan kita manunti kepada nang banyak kejadian nang manunti nang itu orang nang babini dua, lakinya dua aja. Orang nang balaki bininya dua, nang bini berdua ni nah macam-macam tu. Kada tahu lagi baik kah kada. Pokoknya asal berpisahan aja biar wani jadi hantu. Itu tu habis ke. Hilang ilmu agama tu hilang. Itu pengamatan ulun bang, nang banyak datang kabah sahabat orang jin, iblis, hantu, orang nang babini dua, nang bininya nang berdua ni. Mudi jang barik batapung tau tali salawar. Kayak apa caranya supaya berpisahan? Biar seorang masuk neraka. Kasiannya hidup ni cuma satu kali. Baalah bang. Kayaknya mana ya? Waktu balap kada bini laki. Nyaman ya, itu coba tapana sih tu bang. Awas semua ikam dia. Bila kada terpisah lawan laki itu, kada aku sungan menunggalinya kena. Biar aku nak kayak apa? Biar kada dusun, biar kada mana? Nang sakit benar itu tuan guru nang bahasahabat iblis jin itu nang sakit. Jahirnya baik jin. Pian nak tahulah tuan guru tu bahasahabat iblis hantu jin kan hendak tahulah. Hendaklah. Berarti pian hendak mak. Kada usah. Pendapat yang pertama, bahwasanya menambah padanya rezeki dan mengurangkan akan keduanya dan menghapuskan celaka dan mensabitkan bahagia dan takwil ini meriwayatkan dia pada Jabir bin Abdullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada hadis yang telah diriwayatkan Jabir bin Abdullah bahwa hak prerogatif wewenang Allah bahwa Allah bisa mencelakakan manusia, celaka asalnya celaka jadi bahagia, nang asalnya untung jadi celaka, itu hak prerogatif wewenang Allah. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Jabir pertama. Jadi nang naran orang berkuasa tu nyaman ya. Allah ta'ala hak prerogatif presiden negara Australia ada terlibat narkotik dan narkoba, dipunis di pengadilan berapa tahun? 20 tahun. Diberikan gerasi oleh presiden 5 tahun. Siapa nawari membahas? Ujar presiden, aku memberi 5 tahun lawan hak prerogatif presiden. Itu baru presiden. Nah apalagi Allah, maksudnya itu kita meminta lawan Allah bahimat. Meminta lawan Allah bahimat. Jangan ngalang-ngalang meminta tu. Apalagi malam nisfu sa. Nah ya ni. Allahumma ja'alna minas su'ada il maqbul wala taj'al minal asghai marudin. Jadikan kami ya Allah orang yang untung, jangan jadikan kami orang yang celaka. Karena yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umur kita pak hak prerogatif hawana Allah. Pertama sudah. Dan wajah yang kedua, bahwasanya Allah Ta'ala menghapuskan daripada suratan malaikat hafadzah akan barang yang tiada kebajikan dan tiada kejahatan
dan mensabitkan barang yang lain karena bahwasanya mereka itu disuruh akan mereka itu akan disurat dengan surat akan tiap-tiap perkataan dan perbuatan yang keluar daripada anak Adam. Ya, pendapat yang kedua, malaikat disuruh menulis, menetapkan itu. Apabila ditetapkan, tetap gitu kan. Apabila suruh surat dahulu, kaina ketetapanku, baru aku padahkan ini tetap, ini kada. Ini pahaman yang kedua daripada ulama tafsir yang mentafsirkan yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Disuruh Allah Ta'ala kepada malaikat menyurat lawan orang itu baik kada. Cuma sekadar disuruh menyurat menulis, tapi penetapannya itu Allah Ta'ala juga. Ini takkan nama nang melihat itu suratnya itu, tapi belum ketetapan Tuhan, hanya disuruh menulis tapi belum ditetapkan. Nang tahunya menetapkan Allah Ta'ala. Dua pendapat sudah. Dan wajah yang ketiga, artinya pendapat yang ketiga, bahwasanya Allah Ta'ala menghapuskan dosa daripada apa itu? Duyun, suratan, diwan suratan hafadzah dengan tobat, kemudian daripada disabitkan dia. Artinya yang ketiga ini disurat oleh malaikat, tapi malaikat menunggu-nunggu apakah inya bertobat apa kada. Apabila inya kada, ditetapkan. Apabila inya bertobat, lalu bisa berubah. Ini pendapat yang ketiga. Pahamkah? Disurat pada diwan catatan amalnya itu bahwa inya orang yang celaka karena inya mengerjakan dosa. Sudah ditulis oleh malaikat bahwa orang itu celaka, cuma sekedar itu ditulis, tapi menunggu-nunggu dulu malaikat ini. Dan menunggu-nunggu ketetapan Allah. Ujar Tuhan, apabila ia bertobat alih dari celaka kepada beruntung. Menunggu lihat ia kayak apa, adakah mau bertobat kadang. Jadi penting bana bertobat. Bisa membalikan asalnya orang celaka jadi beruntung. Maka itu sebahagian ulama ulun bacakan tafsir-tafsir dari bacaan kita nang imbah sembahyang amanar rasul sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna, dibaca 3 kali. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'alal qaumil. 3 kali nilainya sama betul. Ada satu amaliah yang kita sering melupakannya, yaitu tobat. Satu amaliah yang selalu kita sering ketinggalan, yaitu bertobat. Padahal tobat itu segala-galanya, memecahkan kesulitan segala-galanya, itu tobat. Jadi catatan amal kita dicatat sebagai orang yang celaka bisa berubah menjadi beruntung, dilihat oleh malaikat, laporan malaikat bahwa orang itu sudah bertobat, maka berubahlah janji Tuhan yang asalnya celaka jadi beruntung. Ada 3 dosa yang kada diampuni lagi oleh Allah Ta'ala.
ada tiga kesalahan yang tidak diampuni lagi Allah Ta'ala. Kada diampuni Tuhan. Pertama, apabila roh sudah sampai ke tenggorok, parak mati sudah, hanyar tobat, sudah melihat neraka, sudah ancamannya, hanyar bertobat menangis, kada diterima. Jadi kada kawa lagi balun sampai roh ke tenggorokan ini. Dalilnya innallaha yaqbalu taubata 'abdi ma lam yughargal. Innallaha yaqbalu taubati 'abdi ma lam yughargal. Allah Ta'ala masih menerima tobat hamba selama hamba itu dosanya, selama hamba itu rohnya belum sampai ke tenggorokan. Dua, apabila sudah matahari berbalik terbit sebelah barat, terbenam sebelah timur. Ini dunia ini kayaknya 4 hari jadi. Dalam hadis itu 4 hari gelap. Banyak aja batu bara, banyak apa aja, banyak nang pacang lanut tuh, tapi kada mampu saya, kada mau menyala. Setelah 4 hari baru timbul matahari sebelah barat. Di situ nang biasanya situ. Lalu behimat manusia bertobat, tidak diterima lagi. Sudah ditutup pintu tobat. Itu menunjukkan pintu tobat sudah ditutup. Yang ketiga, apabila kada tabuka hati bertobat, lalu pintu tobat ditutup. Bila kada tabuka hati bertobat, tentu pintu tobat ditutup. Kada hendak bertobat karena kebanyakan berisi dosa. Hati ini kalau mengerja dosa berbintik hitam, mengerja lagi dosa bintik hitam lagi, bintik hitam bertambah dosa, sehingga hitam seluruhnya. Apabila hitam seluruhnya, tidak terbuka lagi hati hendak betul, maka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkan dalam hidup dan kehidupan beliau 100 kali sehari dalam bertobat. 100 kali sehari bertobat. Padahal Nabi maksum dipelihara daripada dosa. Ya, tobat-tobat 100 kali. Oleh karena itu, ujar ulama, apabila mengamalkan sehari samalaman, khususnya malam, kawa bertobat 2000 kali atau 1000 kali, 1000 kali bertobat samalaman, Allah akan beri keistimewaan, akan dirubah nasib kejahatan itu oleh Allah Ta'ala. Baik, tapi seharinya berapa, samalamannya berapa? 1000 kali. Terserah aja kita, resepnya sudah dapat, tinggal kita resep di apotek apakah kita makan obatnya atau kada. Bila kita kada makan, salah kita, apalagi resepnya aja kada ada berisi. Man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli hammin farajan ma min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Napa lagi? Wa razaqahu Allah min ghairi min haitsu la yahtasib. Tapi man lazima, ibaratnya man lazima, bukan man qara'a. Pahamlah,
rahasia hadis Nabi itu, man lazimal istighfar, barang siapa malazimi istighfar, malazimi istighfar, manukuli mencangkali membaca istighfar. Kadang man qara'a, barang siapa membaca sekali kan bisa. Ini kada manukuli cangkal. Ja'alallahu min kulli hammin farajan. Niscaya Allah menjadikan daripada nang hammin duka cita farajan lapang. Nang sedih bisa senang. Wa min kulli dhiqin makhrajan, nang sempit jadi luas. Wa razaqahullah min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki daripada sekira-kira nang tidak diketahui. Tang adanya, tang ada datang orang bilang, tang ada datang orang memberi, tang ada rezeki. Apa amalannya? Istighfar. Tahu ai sudah. Tahu ai sudah. Nah, ini narannya usaha tradisional. Nang kada ada bemudal. Bemudal muntung aja. Lawan tasbih. Tasbih 10 menukar beumrah. Allah. Waktu beumrah 10 menukar tasbih. Di andak di lemari kada ngai 5 andak 2 bulan pas bakulat. Mun aku mencari ada tuh. Kenapa mbak mencari itu bunga benar? Bagaimanapun menggunung dan melautnya dosa, asal mau istighfar, Allah bersedia maafkan. Kadada dosa nang kada diampuni. Kayak apa aja perimannya orang itu, kayak apa jajahatnya orang itu, selama mau bertobat, selama itu Allah maampuni dosa. Alhamdulillah. Sudah dikisahkan orang nang 99 membunuh orang sampai 100 adakah lagi tobatnya? Asal mau minta ampun. Tapi ada istighfar tobat nang diterima alamat. Kita kada tahu loh kok. Kada tahu loh kok tobat tu diterima kadakah? Tapi ada alamatnya. Man taba walam yata'allamil ilma fataubatu ghairu sahih. Barang siapa mengaku di lidah aku tobat, bisa lo kok seorang kada kayak bahari lagi ampih deh buan ini. Tapi ada buktinya, walam yata'allamil ilma, tidak ada kegiatan untuk menuntut ilmu. Ujar orang Jakarta cuma sekedar ngomong doang, tapi tidak ada kegiatan menuntut ilmu. Fataubatu ghairu sahih, tobatnya tidak diterima. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Jadi sekali lagi, ada amalan yang sering kita lupakan padahal itu adalah penting. Di ratib hadat ada kada istighfar. Baca bang. Baca pangjurang kan. Subhanarabban. Satu. Amun dimulai bilang aja lancar pan ini. Amun mulai seorang lam kada binya. Itu lengkap. Jika dimasukkan ke urunan mingguan itu bagus benar. Lengkap tasbih, zikir, salawat. Nah, itu
itu pendapat yang ketiga. Dan wajah yang keempat, bahwasanya Allah Ta'ala menghapuskan bulan dan mentabitkan matahari. Itu tafsirnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menjadikan Allah Ta'ala akan matahari 70 juzu dan menjadikan bulan seperti yang demikian itu juga, maka menghapus ia daripada cahaya bulan 69 juzu dan menjadikannya serta cahaya matahari. Dan kalau tiada demikian itu, niscaya tiada diketahui akan malam daripada siang. Itu ada tafsirnya. Jadi macam-macam tafsirnya. Ya mahallahu ma yasha wa usbitu wa indahu umul kitab. Cuma ingat satu, janji Allah yang tidak berubah adalah janji Allah di mubram. Itu tidak bisa, dan itu tidak ada yang tahunya. Sedangkan janji Allah di Lauh Mahfuz yang tertulis, itu bisa ditetapkan Allah, bisa ditetapkan Allah, bisa dihapus. Itulah makna ya mahallahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Habis sudah. Dan kata Qiyas, sebahagian ulama berpendapat menghapuskan dunia dan mentabirkan akhirat. Dunia sementara, akhirat kekal dan abadi. Itu dimaksud ya mahallahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Dunia sementara, akhirat kekal dan abadi. Kenapa kita tergiur dengan yang sementara, yang kekal dan abadi kita tinggalkan? Maka kaina kekal dan abadi, kekal dalam surga, kekal dalam neraka. Itu menderita dan bahagia apabila di dunia ini penggunaan umur yang semestinya. Apabila digunakan umur ini pada jalur yang tepat diperintahkan Allah, maka akan mendapat kebahagiaan yang selama-lamanya. Apabila salah gunakan hidup ini, berbahaya. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk. Apalagi dalam hadis, nikmat yang diberikan Allah kepada orang beriman dan orang kafir di dunia satu, masih ditahan 99 dalam surga. Apapun nikmat yang kita nikmati di dunia ini terdiri dari nikmat yang satu, dan itu diberi orang kafir dan orang beriman. 99 ditahan dalam surga. Nang kaya apa nikmatnya nang 99, sedangkan nang satu nih hanya tergiur gitu. Kenapa kita tergiur dengan nikmat yang satu, sementara nikmat 99 menanti dalam surga? Itulah namanya keliru hidup di dunia. Nah, para jin ulun sambayakan, biar haja susah asal pak ibadah, biar haja susah asal pak ibadah, daripada sugih kada sempat beribadah. Susah beribadat ada batas. Paling 80 tahun susah. Mati? Karena kita sudah beramal ibadah, surga salawat seneng. Daripada kita sugih sama, daripada sugih di dunia kada sempat beribadat, paling-paling nyamannya 80 tahun. Mati kita menghadapi neraka buat selamanya. Mun sawar kada paham yo satang. Sudah ulun padahkan nang undak rakaian kasitu kamari. Hayabang menuntut ibu pengetahuan, bepisah anak lawan keluarga, bepisah keramaian di rumah tangga, paling-paling 20 tahun.
Boy, sampat lah 20 tahun lagi. Kada sampat lagi kira. Tapi mudahan kita panjang. Paling-paling 20 tahun lagi itu kemarin. Nah, tapi sa anak bini, orang rami di rumah makanan santai rami. Kita tulak menang lomba jalan. Paling 20 tahun lagi. Mun sawar kada sadar juga sadang ni. Karena akhirat itu buat selama-lamanya. Sudah kita kisahkan surga itu sudah. Orang dalam surga itu begitu masuk drastis lima dijadikan Allah. Umur muda seperti umur Nabi Isa. Suara merdu seperti Nabi Daud. Kemudian kejadian seperti Nabi Adam. Umur seperti Nabi Isa 33. Semua penghuni surga ada lagi nang piroto ada lagi, nang umpung ada lagi. Tertawa dulu boy. Boy tertawa dulu. Kada lagi nang umpung-umpung gigi palsu nang ungkap-ungkap tu ada lagi. Semua muda 33 tahun umur. Akhlak dan pribadi orang dalam surga seperti akhlak Nabi Muhammad. Barugian gana kita mau kada masuk surga rugi. Apalagi Tuhan saurang bungul kada mau menggunakan umur. Amun kakak anak masuk dalam neraka protesnya, kenapa kada diberi umur? Amun nang tuha masuk ada neraka saurang bungul kada mau menggunakan umur. Paling-paling 10 tahun lagi dia mengalih ini. Jangan pun pian kita mati garing aja kada kawa lagi sama jisan. Kada kawa gitu. Kada mungkin betuntun sama Majelis Salim ada mungkin. Jadi mah lihat orang tua sehat luar biasa. Jadi menetapkan Allah Ta'ala akan akhirat selama-lamanya dan menetapkan akan dunia sementara. Itu firman Allah yang dimaksud yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Dan kata Qil, sebahagian ulama berpendapat bahwasanya rezeki dan segala musibah bala disabitkan dia, kemudian dihapuskan dia dengan sebab doa. Nah, ini kita maksud dalam bab taulah ujar orang belajar nahu syahid di dalam kitab bab ini. Bala dan musibah, rezeki dan tidak dapat rezeki itu ditentukan dengan sebab banyaknya berdoa. Banyak-banyak berdoa, bisa aja musibah itu tidak jadi. Bisa aja garing itu menjadi sihat apabila banyak nang nyaman banyak berdua ini waktu sihat. Sudah garinget sayup sudah. Dan jika dikata orang wallahu a'lam, ingat situ ila hadratin nabi al-fatihah alhamdulillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم أمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علم الخائفين بك ويقين المتوكلين عليك وحسن الظن بك وحسن الظن عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمينا ولا تذهب بركات علومهم عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.